Marca Bosquinho. Ok. Panggil, Bu. Suruh ambil, Bu. Ambil, iya, lho. Suruh. Ayo, boleh. Felis, ya. Ibu Felis. Oh, anaknya Felis. Felis. Kok cantik banget. Aku suka nonton. Iya, terima kasih. Ayo, foto yuk, sayang. Yuk. Ah, sini. Satu, dua. Oke, tuh pada borong tuh. Enggak, makasih. Oke deh, dadah. Orang kaya. Itu orang kaya. Oh enggak. Dia beli di mall. Oke, itu. Ada, udah, ayo terus. Udah. Udah. Beli apa aja coba? Oh, rampok ini. Ini siapa? Itu. Kecil banget, dikit banget. Iya. Dikit apa? Ini. Baru datang segini tuh. Bu Sut ini mana belanjaannya? Nambah lagi. Nambah lagi. Iya. Ah, mulai. Banyak banget pembantunya di sini. Siapa nama panjang anak saya? Kamu. Pauna Piano doang. Terus itunya? Jam. Ah, dapat duit lagi di sini. Asik gak? Hah? Dapet nanya dari kasihan deh. Kasihan deh. Kasih gak? Kasih gak? Yang satunya aja kasih. Kasih? Kalau kasih tadi dulu. Kasih berapa? Berapa? Sebut. 200. Si. Ayo kita ini, itu mana rumahnya? Kamu di mana juga rumahnya, intinya kerjanya? Oh di sana juga. Sama atau enggak? Beda. Oke. Hah? Boleh. Boleh Bu, tawarin. Tawarin. Buka Bu. Kentok Bu. Emang rumah siapa ini? Rumah siapa dimasuk? Ah benar Bu. Hei. Nggak pilih ya nih. Main. Ih sini. Gratis. Sini. Kasih jangan dia. Dia kasih jangan. Hah? Kasih. 200 lagi kakakku yang janda di rumah. Nih. Mbak, jangan, nggak boleh. Nggak boleh salaman. Tuh, Pak ambil dulu perabotan di situ di luar. Iya. Ibu tinggal di mana sih? Praja. Tambahin lagi buat ibu. Sehari bisa dapat berapa? Jualan jamu memang untungnya cuma sedikit, tapi ya alhamdulillah. Berapa? Paling tiga hari segini. Rezeki ini panjang umure, ya Allah. Ini lagi. Wes. Pause dulu. Bismillah. Ya. Alhamdulillah ya, Bu Sutini hari ini berlimpah rezeki. Sehat-sehat ya Ibu. Semoga lain waktu ketemu lagi sama si Otong. Dan terakhir kita untuk ini tayang di TV loh, namanya Keluarga Bosquinho. Hai dulu dong, halo dulu. Halo. Mau salam-salam kemana tuh? Keluarga di Solo, buka dulu.
Bu Sutimi, keluarga di Solo nonton tuh. Boyolali, Lampung, Wonogiri. Bapak dari mana? Dari Cirebon. Cirebon. Okay. Bilang, terima kasih bosku. 1, 2, 3. Terima kasih bosku. Mantap. Oke bosku. Selesai sudah ya, kita seru ya. Keluarga bosku sekarang udah seru loh, maksudnya serunya banget. Kenapa? Karena kita akan mulai berbagi dengan Otong menjadi Otong ke semua orang. Tapi sekarang kita mau ketemu Paula dulu, mau capek aku. Akhirnya si Otong selesai berbagi kebaikan bosku. Siap-siap ya, siapa tahu nanti si Otong bakalan ketemu sama keluarga bosku. Sekarang Papa Bayi mau ketemu sama Mama Paula dan Baby Kiano dulu. Tetap di keluarga bosku, oke? Kita kasih makan ikan dulu nih bosku. Tapi Baby Kiano masih ngantuk ya. Belum happy nih kelihatannya. Kita ngasih makan ikan yuk. Kiano, mana ya bawa sini. Ikan. Kiano suka lihat ikan. Kiano mau masuk. Ah, gak usah ya. Nah gitu caranya. Itu tuh Kiano. Kiano. Agak jauh situ. Tuh, Kiano. Kok dia biasa aja sih mukanya? Mukanya ngeliat gak? Coba, sini. Lihat, nih. Hei, ikan. Taruh sini, ikan. Kiano. Hei, Kiano, lihat. Bau ih makanan ikannya. Kiano lihat nih. Ikan. Mana ikan? Ikan. Tuh. Loh, lihatnya ke situ. Belum nyambung nyawanya ya. Suka. Tuh. Seneng dia. Tuh, bau ya makanan ikan tuh ternyata. Bau banget. Jadi hari-hari kita gini deh. Di rumah, di kantor ya. Berasa di rumah, oke. Kalau enggak main TikTok. Kiano lagi nggak mood kayaknya. Gimana kamu kan pokoknya semenjak lahiran, aku tuh sangat terbantu banget karena adik aku kasih kan baru nikah. Terus dari gitu emang bantuin aku nih jagain Kiano karena kan aku nggak pakai babysitter. Jadi Chelsea ini adalah adik kandung dari Mama Paula bosku, alias tantenya Kiano. Baik banget ya tante Chelsea ini mau bantuin Mama Paula dan jagain Kiano. Semoga tante Chelsea juga cepet dapat momongan ya, biar Kiano ada temennya. Emang aslinya kan aku emang suka sama anak kecil, apalagi kakak punya anak sendiri ya dimanfaatkan aja. Hamil hitung-hitung tuh belajar kak, nanti kalau jadi ibu jadi udah bisa gantiin popok, udah bisa nyuapin makanan, bisa ganti bikin bercanda, belajar ya. Tapi awal gitu sebelum aku kasih mandat ke Chelsea tuh, aku tes dulu ya kamu ya Sah, tesnya apa sih, coba ceritain dong. Diawasin. Pokoknya apapun mau megang, mau ngebersihin popok, kuk, kencing, mau gendong aja diliatin dulu. Bener nggak gendongnya? Baju. Nah, terus sekarang udah bisa mandiin ya? Tapi udah bisa sendiri tuh belum? Salah. Sekarang udah bisa mandiin. Ngasih minyak telon, ngasih kolon, ngasih lotion, ngasih lembab muka. Komplit Kiano. Tapi mandinya baru terakhir ini 5 bulan ya? 5 bulan nih baru dia belajar mandiin. Iya dong. Tuh, Michelle juga semua pokoknya aku awasin dulu, aku cek.
Dulu kalau awal-awal baru lahir kan yang megang mami, tapi setelah lebih besar lagi aku adik gitu. Ya. Dulu tuh pernah kerja, tapi bukan berhenti waktu pandemi. Berhentinya waktu mau nikah. Tadinya mau tinggal di Turki. Terus banyak plan yang berubah gara-gara akhirnya pandemi. Ya udah di sini dulu jagain Keanu ya. Iya. Ini kok kenceng banget ininya ya Allah. Ini bajunya baju umur setahun nih Keanu. Ini baju dari AA Rafathar sayang. Udah cukup loh. Hebat ini Keanu nih. Celana juga semua pemberian. Gaya. Kamu ngapain sih liatin nanti mulu? Lihat mama dong. Kadang-kadang iri mama, gitu bener. Loh. Kalau dia suka ngeliatin adik aku terus, bukannya ngeliatin aku ya. Hah? Alanya kayak begitu. Ba. Di situ kameranya di situ. Ba. Ba. Iya. Mau apa? Cukureng. Keanu udah bisa makan sekarang. Udah 3 hari ya. Ini hari keberapa sih? Tiga mama. Hari ketiga makan. Empasi. Hey, lihat mama. Tiga. Tiga mama. Dua. Lihat situ lagi. Aduh, lihat mama dong. Kok gak ada yang lihat mama? Hah? Lihat mama. Hah? Mama bawa balsam. Tuh, lihat mama. Lihat situ lagi. Keanu, cemplungin ke kolam nih. Mau berenang gak? Keanu nih belum berenang nih. Terakhir kan berenang di jacuzzi itu dia nangis. Nah, ini belum coba lagi nih. Nanti mau berenang di kolam ikan gak? Amis, mama. Amis. Nah, gitu deh. Nah. Kak Ento, mama, ayo. Gak boleh ngomong. Kan tadinya tuh ya, Keanu tuh mau pakai bahasa Inggris, sok-sokan. Jadi semuanya dibeliin udah pelajarannya bahasa Inggris. Terus, baru umur 4 bulan lah aku memutusin untuk udah bahasa Indonesia dulu. Karena ternyata memang apalagi anak laki ya. Anak laki tuh katanya kecenderungan lambat bicara tuh ada, kata dokter. Lebih besar. Jadi akhirnya, karena bingung, ini ngomongnya belum sama oma opanya ntar ngomong-ngomong bahasa Jawa ya kan. Ntar sama papahnya Sunda. Dinyanyiin bahasa Sunda. Apa tuh yang apa tuh lagu itu yang biasa dia nyanyiin itu aku bingung. Nanti takutnya bingung dia mau pakai bahasa apa gitu kan. Nanti ada bahasa Indonesia. Jadi akhirnya aku putusin untuk pertama bahasa Indonesia dulu. Baru nanti kalau udah umur 4 tahun kalau mau diajarin bahasa Inggris baru bahasa Inggris ya. Biar dia bisa ngomong dulu ngomongnya bahasa Indonesia ya. Itu ada belek tuh. Nah, tuh, ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau omanya ngomong bahasa Jawa, aku suka jangan ngomong bahasa Jawa. Nanti Keanu bingung ngomongnya harus pakai bahasa apa. Ngantuk. Nah, nih, udah bisa duduk gini. Capek nggak sih kalau kamu duduk gini, saya? Capek. Karena maknya bawel ya Keanu. Tuh, Keanu setuju. Mama bawel ya Keanu. Setuju sama Onti? Iya. Tuh, bawelnya apa? Dek, itu udah bersih belum? Dek, itu coklat semua. Dek, udah gak kelar-kelar. Mama Paula ternyata suka marah-marah dan bawel nih bosku. Gak apa-apa lah ya Mama Paula. Kan bawelnya buat kebaikan juga. Soalnya. Kita paham ya, karena namanya ibu baru pertama kali mau anaknya yang terbaik, ya kan? Baju miring sedikit aja, gak boleh ya, tuh deh. Boleh ini dah. Oh, boleh ya. Tadi apa? Yang kejadian tadi yang aku omelin kamu apa? Oh, pakai ini? Pakai apa, obat gatalnya Keanu. Ya, banyak-banyak, gak ketau dikasih, disuruhnya dikit. Terus malah banyak-banyak gitu. Kan disuruh dokternya ditotol-totol, ini dikasihnya banyak banget ya. Iya. Nggak berantem sih, paling kalau dia udah bawel banget aku tinggal aja udah. Biar dia tenang, akunya juga tenang gitu aja.
ya bawel, ketinggal ngurusin pupnya Kiano sendiri. Kadang-kadang tuh aku suka sebel kalau Kiano itu udah tidur dibangunin. Aku bilang, kalau dia bangun nangis kamu ya yang ini, tapi tetap aja aku yang suruh ngediemin dia semalam gitu tuh. Dia kan semenjak kena tungau itu kan tidurnya di kasurnya dia sendiri kan, udah nggak di kasur kita. Nah kemarin tuh kenapa ya dia, minta ditidurin di tengah, subuh-subuh. Bener kan, tiba-tiba abis minum susu dia melek, semelek-meleknya tuh. Begitu bapaknya tidur, Kianonya masih nangis-nangis, alhasil mamahnya juga yang tidurin ya kan. Bapak tuh kebiasaan tuh suka bangunin Kiano, abis itu gak mau tidurin. Ditinggal tidur Kiano, kamu tuh. Karena kan gemes kan, karena seharian kan masih kangen, apa gitu-gitu. Jadi ya udah suka dibangunin Kiano tengah malam. Mau apa? Mau nyemplung? Kiano, mama ambil handphone dulu ya, mau telepon papa. Chef, titip chef. Telepon dulu, masih nggak diangkat. Biasaan nih kalau pegang HP nggak diangkat tuh kadang suka bingung. Ngapain pegang HP sih punya HP kalau suka nggak diangkat teleponnya? Teleponin terus aja Mama Paula, si Papa Baim. Kemana ya kira-kira Papa Baim, Bosku? Udah jam segini nggak pulang-pulang. Ya ampun!